Sugeng Enjing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, macam bersabi, bapak ibu yang saya hormati. Terima kasih Mas Darmanto, kawan lama yang sekarang jadi pejabat ini. Dinas Kabupaten Kulon Progo, Pak Ubyo, Ibu Hati, Ibu Hati, dan tim di BKKP, terima kasih Rabu. Ibu sudah sering kesini dulu. Kemudian Pak Lurah dan teman-teman semua di DP3 itu tiga orang, Bu Novi, lalu Bapak Ibu yang bersedia berkesempatan untuk meluangkan waktu. Saya itu sama Vina, sama satu asisten juga itu, mengapa penting kesini? Karena kalau riset sekarang kami itu diminta oleh BKKBN Pusat, Pak Asto dan Irma petunjuk untuk merumuskan kira-kira desa Bugel ini mau dibuat model percontohan, model dipamerke nasional ini kayak apa tuh sini. Apalagi juga mau dipamerke di tingkat internasional sebagai kampung kafe. Nah kemarin kan Bapak Ibu kami sudah mengeksplorasi lewat diskusi, lewat FGD, lewat virtual ya, karena situasi yang pandemi kita juga harus ikuti protokol itu. Nah, atas dasar itu pula nampaknya kalau nggak ke lapangan itu gak marum rap nanging gitu, nah, nggak model lapangannya gitu. Ya kayak waktu FGD yang gak tenang orang gitu. Kita yang diam ini gege tenangnya malah wes tenang meneh. Oke, ono sing isi-isi jane ono sesuatu ya. Makanya kami itu ke sini itu pengin menggali lebih jauh. Nah, saya masuk, saya kan kalau sama Mas Darmanto ini urus saya soal desa. Sekarang ini urus saya kabel. Nah, Bu Vina ini yang kuatirnya saya ke Kabupaten Surugi. Nah, ini tim mesti ada juga asisten. Ini karena itu kalau Pak Bupatinya itu dulu Pak Bupati ya Pak Hasto memang hebat bidang KB, dokter, bisa KB. Sekarang kepala BKKBN. Nah, milih Google pasti punya. Apakah itu? Ini yang saya ingin nanti gali. Mohon nanti diskusinya nggak usah formal-formal atau formal itu biasanya malah nggak keluar suaranya. Makanya saya itu pengen nanti forum ini sesi satu nih dibuat santai. Nanti kita berikutnya gantian karena protokol. Nah nanti ini beruntung kita punya ibu-ibu, bapak-bapak yang dari BKKBN sudah rawuh bisa menambahkan. Ada hal yang mungkin kurang informasinya juga ceritanya ngaten. Jadi kalau enggak begitu nanti saya merasa insight di lapangan enggak dapat. Ya memang harus ada protokol karena situasinya enggak seperti biasa. Hal yang tidak normal, tapi ini dipaksa untuk normal, namanya new normal. Jadi yang kurang normal ini. Ya, tapi karena untuk situasi nek ini terus, nanti boleh pangan ya susah, orang aktivitas terbatas. Tetapi harus beradaptasi, berdamai dengan biaya nek KB itu ke depan bisa melahirkan pendekatan kesejahteraan, kesehatan keluarga. Nah, ceritanya itu KB tidak hanya sekedar urusan mengendalikan penduduk tapi juga menjaga. Nah saya juga dapat itu jenjarnya yang ngomong kesejahteraan gini Bogil itu gimana strateginya kayak apa. Nah, alhamdulillah ada Pak Balura. Balura Mas Darmanto juga mantan camat dulu sekarang juga dinas ya. Nanti kita tahu bahwa di desa ini sudah ada upaya-upaya ya tergantung motifnya. Ini mau boleh elek, yuk bisa elek-elek. Ini kalau kita mau belajar positifnya yang kita bisa kembangkan tempat yang lain, kira-kira apa yang ingin kita penuhi. Ceritanya kan Pak Urahoy ya. Jadi mungkin jalan nanti kalau berharap kalau kencok-kencokan untuk mendapatkan data itu. Mungkin nanti ada sebagian yang ngobrol di luar sini nggak apa-apa, sambil mendalami juga nggak apa-apa, di forum ini ada yang terus gitu. Itu ya mungkin ya. Nah,
saat ini kelompok PKB, BKR, BKN ya. Ya, nanti mungkin sebagian saya juga mengobservasi di luar, terus nanti gantian gitu karena saya juga ingin ngobrol gitu. Atas dasar itu monggo kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih difasilitasi BKKBN perwakilan DIY, kemudian Pak Lura, Mas Gantor, Pak Tegrau, DP3, kemarin Pak Tri, Manggol, dan lo senang. Ini kalau bisa ke depan lo pengen jadi kerja bareng Pak Bio, sebatas ini kerja bareng itu kalau ini jadi percontohan di Yogyakarta nanti pola kerja hidup, pola KB itu di provinsi kayak apa. Dan saya kalau kelurahan sebagai basis kampung KB cita rasa Yogyakarta ini kalau posisi istimewanya Jogja ini dalam hal KB hal-hal yang kira-kira sense lokalnya ya pendekatannya apakah yang ada di Jogja cukup berbeda dengan yang lain itu cerita cerita ini kan teman ini kami ingin belajar dari Google ini kelebihannya di mana dan sorry Google belajar dari Google yang baik kayak apa mungkin yang ada di terbatas mana sudah dapat jadi soal SDM soal itu oke nanti kita juga list supaya Google sebagai sebuah model desa atau kampung KB kelurahan KB namanya sekarang kelurahan kelurahan kecamatan itu namanya Panon Panon kelurahan Sun nah sekarang nah nanti saya pengen ikut ceritanya nek tradisi ini di desa mereka di kelurahan mereka ini tuh nopo mau sih sakit numpang ojo ngomong wah kolot sing kolot iki koyo apa sing ora kolot koyo apa sing kira-kira ngajak warga dengan cara persuasif sing enak itu nopo jangan-jangan iki ada cerita oke kalau apa juga lho Pak Abio sekarang ini perempuan banyak yang makin berdaya peran publiknya banyak. Tapi apakah yang laki-laki juga peduli peran domestik, misalnya peran-peran di rumah? Jadi perempuan itu sadar peran publik, ini laki-laki ini nggak punya kepekaan urusan anak, urusan kabin. Jadi kalau nggak, ini gue soal yakin. Google punya. Pak Lurah sih mewakili. Ceritanya kira-kira bapak-bapaknya di mana perannya untuk membangun itu, ibu-ibu mengajak warga Solo. Kalau jujur kok, mereka nggak mau bina. Mungkin bina kan apa yang juga sangat mendalami ini. Saya sama bina itu dalam minggu-minggu ini karena harus membuat nanti hasil model 23 itu kami akan sampaikan ke BKKB, BKKB nasional dan presentasikan. Yang plus minusnya tentu saya ingin dapat data yang banyak dengan cara seperti ini kita punya banyak. Sekali-kali kau lupakan keluarga harapan masa depan bagi negara, nusa dan bangsa menuju hidup lebih sejahtera. Rencana menjadi tumpuan membangun keluarga berketahanan, wujudkan penduduk tumbuh seimbang. Bangga kencana program kita semua untuk mewujud
berencana, bangga kencana. Program kita semua untuk mewujudkan keluarga yang tenteram. Bangga kencana, program kita semua untuk mewujudkan keluarga yang mandiri. Bangga kencana, program kita semua untuk mewujudkan keluarga bahagia. Sekali-kali kau lupakan keluarga, harapan masa depan bagi negara, nusa dan bangsa, menuju hidup lebih sejahtera. Jangan sekali-kali kau lupakan, bangga kencana menjadi tumpuan, membangun keluarga berketahanan, wujudkan penduduk tumbuh seimbang. Bangga kencana, program kita semua untuk mewujudkan generasi berencana. Bangga kencana, program kita semua untuk mewujudkan keluarga yang tentera.